Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Hari ini kita akan lihat di mana tempat-tempat untuk kamu mengambil kursus ya atau pelatihan mengenai Linux. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, jadi klik dulu tombol subscribe ya. Channel ini makin berkembang. Nah, kamu bisa mengambil kursus atau Linux ya. Training Linux di beberapa tempat ini ya. Nah, yang pertama itu kamu bisa ngambil di idn.id. Nah, idn.id ini ada di Jakarta dan di Semarang ya. Di sini kamu bisa ngambil pelatihan Linux Ubuntu dan juga Red Hat ya. Jadi ada dua materi yang diajarkan di sini, itu menggunakan Red Hat dan Ubuntu ya. Berikutnya di Learn ID itu training center milik Gunadarma. Nah, kamu bisa juga mengambil pelatihan Linux di sini ya, dan ini adanya di Depok atau di Kelapa 2 lebih tepatnya. Kemudian kamu bisa ngambil juga pelatihan di Nurul Fikri untuk selain itu kamu bisa ambil pelatihan Linux juga di Inixindo. Nah, Inixindo berada di beberapa kota besar di Indonesia ya, antara di Jakarta, kemudian di Bandung, di Surabaya, kemudian di Makassar dan di Batam. Kemudian kamu juga bisa mengambil pelatihan Linux di Inixindo. Inixindo ini ada di Jakarta ya. Berikutnya kamu bisa ambil pelatihan Linux di HTP atau di Hamad Training Partner ya. Selain itu kamu bisa ambil pelatihan juga di Trainocket. Trainocket ini merupakan partner Linux ya untuk Red Hat. Jadi kamu bisa ambil pelatihan Red Hat di Trainocket. Kemudian kamu bisa mengambil latihan Linux juga di Renusa. Nah, Renusa ini buat kamu yang berada di Batam, nggak usah jauh, latihan Linux di Batam ya, yang diselenggarakan oleh Renusa Training Center. Nah, untuk kamu yang berada di Bandung, kamu bisa ambil pelatihan di Bilogic ya. Kamu bisa ambil latihan Linux di Bilogic yang ada di Bandung. Berikutnya, buat kamu di Medan, ada pelatihan Linux yang diselenggarakan oleh Webmedia Medan. Berikutnya, untuk kamu yang berada di Jakarta, ada pelatihan Linux yang diselenggarakan oleh Binus Center. Untuk kamu berada di Medan juga ada pelatihan Linux yang diselenggarakan oleh LKPM IT Medan. Nah, buat kamu yang berada di Bekasi, ini ada pelatihan Linux yang diselenggarakan oleh Excellent. Nah, ini dia menggunakan SUSE. Berikutnya ada di ATP, yaitu menyelenggarakan pelatihan Red Hat. Nah, berikutnya di Bajau, kamu bisa juga mendapatkan pelatihan untuk Linux Red Hat. Kemudian ada juga Inovasi Informatika Indonesia ya, yang bisa ikut pelatihan Linux di sini. Nah, berikutnya ada Sidola yang berada di Bandung juga ya, kamu bisa mengikuti pelatihan Linux di sini.
Dan di sini dia menggunakan Linux Fedora. Fedora dan CentOS itu merupakan turunan dari Red Hat. Nah, buat kamu berada di Bandung, juga ada Inform IT, ya. Merupakan training center milik ITB. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini membahas tentang di mana kamu bisa mengambil training Linux di Indonesia. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu. Saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga bisa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pastiin buat kamu yang belum subscribe tadi, klik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Jadi kalau ada video baru dari saya, langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.